Pihak kepolisian menangkap 4 tersangka pencabulan gadis di bawah umur di kawasan Lagu Boti pada Minggu 8 November 2020. Korban adalah FS 17 tahun, dicabuli di dua lokasi yang berbeda, yaitu di sebuah rumah dan gedung sekolah. Korban dan salah satu pelaku bertemu melalui media sosial Facebook. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Toba AKBP Akala. Tempat kejadian pertama ada di Sibulele, Kabupaten Toba, yang merupakan rumah keluarga salah satu tersangka. Saat di rumah tersebut, pelaku mengajak melakukan hubungan intim dengan berbagai alasan. Sedangkan tempat yang kedua ada di sebuah gedung SD di Lagu Boti. Dari lokasi pertama, korban kemudian diantar ke pinggir Hotel La Bersa, kemudian tersangka yang lain membawanya ke sebuah gedung SD. Selanjutnya, tiga tersangka bergilir mencabuli korban. Empat tersangka tersebut berinisial DH 24 tahun, RN 20 tahun, AS 22 tahun, dan RS 24 tahun. Peristiwa itu terjadi pada 8 November 2020. Kini semua pelaku terancam hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!